10 September 2020. Konferensi internasional melalui internet global ID 1566 ECDM. Patriotisme melalui nasional kenegaraan Indonesia. Untuk ketokohan internasional Ellen Family Jabat Millennium. Atas nama perintisan perkara Krim Aktifikasi dan Komanding Gosungri 666 nomor termasuk ke dalam Alkitab penemuan Iwan Cornelis Kaufre Minim di Alam Lenim. Perintisan sejak tahun 2008 hingga 2020 masih terus berlangsung dengan negosiasi ganti kerugian status korban utama dan kami hitam perkara secara lokal domisili nasional Indonesia. Status perintis perkara atas nama Irwan Cornel. Bersama pemerintah nasional Indonesia dengan mengikutkan juga kontak terhubung keterwakilan yang mengaku dapat dipercaya. Kepolisian dan juga tokoh-tokoh nasional Republik Indonesia. Untuk nominal Rp22 triliun menjadi Rp2 triliun hingga Rp2 miliar secara nasional melalui Aceh hingga Provinsi Papua. Kepada nama Irwan Cornel selaku perintis perkara hingga 2020 hingga 2008 dengan kepastian status sebagai korban utama juga dan kami hitam para pelaku ketersangkaan diantara kemasyarakatan aktivitas sihir melalui hantisme kuburan terbukti dengan pengalaman banyak orang telekomunikasi kontak body supernatural berlangsung juga melalui internet dengan keterkaitan indikasi foto-foto dan juga jaringan internasional negara-negara melalui internet dengan confirm claim atas nama internet ID 666 ICDM sejak 2008 hingga 2020. Negosiasi berlangsung melalui pengalaman kontak body dan telekomunikasi supernatural atas nama aktivitas ketersangkaan manusia dengan konfirmasi alibi internasional terpercaya terus dilangsungkan kepada Island Farm International. Ketokohan Abang Millennium tentang otoritas supernatural untuk konfirmasi ketersangkaan pelaku aktivitas hantisme atas nama manusia melalui lokal negara-negara termasuk juga kenegaraan nasional Indonesia. Konfirmasi klaim internet ID 1666 CDM. Lopo, Jonem, patriotisme melalui nasional kenegaraan Indonesia atas nama Irwan Cornel atau Profesor Irwan Cornel Tribut Akademik pembuktian berlangsung tentang penemuan nomor termasuk ke dalam Alkitab 666 Jawa Millennium. Konten berlangsung tentang negosiasi ganti kerugian dan atau status perintis sekaligus korban utama kepada nama Irwan Cornel dengan jumlah nominal dilangsungkan melalui rekening tabungan atas nama Irwan Cornel. Konfirmasi terus berlangsung sejak mulai dari rekaman momen ini dengan konfirmasi atas nama tokoh-tokoh nasional Indonesia termasuk juga konteks tentang eksistensi alien secara nasional Indonesia untuk alibi perkara kepada 1666 atas nama Irwan Cornelis Kaufre ini. Total nominal sejumlah Rp2 miliar kontak terbaru hingga Rp2 triliun dari total nominal Rp22 triliun menyangkut juga tentang konfirmasi tuntutan ganti kerugian sabotase usaha tambal ban
nominal 500 juta rupiah. Pembuktian terus berlangsung dengan keterkaitan maraknya tambang ban pada tahun-tahun sejak 2020 ke belakang. Menyangkut juga pembuktian tentang pengalaman kontak bodi telekomunikasi berlangsung, klaim perintisan atas nama Irwan Cornell sejak 2008. Menyangkut juga gangguan terkait intelektual pribadi lepas pribadi, serta tentang persoalan privasi. Harus nama pelaku atau tersangkaan yang terbukti, antisme atau perdukunan lokal ataupun jaringan Amerika secara internasional oleh manusia sendiri. Human commanding goose friendly, dengan ikonik juga kepada agama-agama tidak dikenal di antara kepercayaan mereka atau menyangkut tentang kepercayaan mereka. Perdukunan atau sihir, dengan konfirmasi internasional alibi terpercaya, kontak berlangsung menyatakan conversation telah berlangsung ya tahun-tahun sebelum 1966 ruang kondisi kafe ini atas nama Alien Family International atau National Ethereum Galactica. Untuk kedatangan fenomena supernatural atas nama hantisme murni manusia atau human commanding ghost sungguh di alam milenium. Terkait pula tentang kedatangan nomor termasuk ke dalam Alkitab 666 di waktu yang bersamaan. Konfirmasi atas nama Alien Farm International melalui pengalaman kontak body berlangsung dengan internet global ID 666 CDM Alien Farm. Kode terhubung juga menyangkut tentang status internet sebagai kepemilikan Alien Family International di alam ini. Konfirmasi telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelum 1666 ruang kondis kafling ini. Dan pemilikan Alien Farm International untuk nama internet pada momen recording 1666 ruang kondis kafling ini ingin dipromosikan kembali atas nama Alien Farm International kepada 1666 ruang kondis kafling ini. Status National Bank atas nama Alien Farm International untuk nama internet. Alien Farm memiliki perbankan sendiri di masa depan sejak mulai apa milenium ini dan perintisinya sejak tahun-tahun sebelum milenium ini kepada nama internet. National Bank Alien Farm menuju masa depan dengan conversation untuk konfirmasi pembayaran ataupun pajak untuk penggunaan internet tersebut. Sesungguhnya atas nama Alien Farm International sendiri sebagai kepemilikannya internet. Kode status National Bank Alien Farm untuk nama internet hingga kepada masa depan dengan juga keterkaitan momentum melalui abad milenium ini kepada kedatangan nomor termasuk ke dalam Alkitab 666 untuk deklarasi ataupun momentum eksistensi national country logo mata uang sendiri Alien Farm di antara negara-negara manusia kepada internet atau untuk internet kode atau simbol pada 666 nama termasuk ke dalam Alkitab. Pada malam ini telah dihubungi dan berkepastian kesepakatan antara Alien Farm International bersama 666 atas nama Irwan Cornell Discovery ini. Ketokohan internasional Alien Global Alien Farm International pada malam ini melalui Patriotik Nasional Kenegaraan Indonesia, warga negara Indonesia 666 atas nama Irwan Cornell Discovery ini. Independen dan mengaku bernaung sesungguhnya sebagai projek kepada Alien Family secara internasional ini. Dengan status juga konfirmasi telah dilangsungkan pengalaman kontak bodi dan
kemungkinan untuk melanjutkan konfirmasinya melalui internasional. Kontak Elia Francis New untuk status 666 atau dalam kondisi kafir ini sebagai Elia Francis New. Pada berlangsungnya lensaan menyatakan status untuk MLPR Holy Spirit atau Roh Kudus yang sungguhnya. Sebagai kepemilikan Ellen Family untuk perintisan eksistensi kenegaraan sendiri, mata uang berlogo 666 di antara negara-negara manusia. Logo mata uang 666 lalu juga status internet sebagai nasional pada Ellen Family sungguhnya. Perbankan atas nama Ellen Family sesungguhnya kepemilikan atas nama Ellen Family internet yang konfirmasi melalui nomor recording 666 yang kolis kafirin untuk status internet sebagai kepemilikan dan mendeklarasikan status National Bank perbankan Ellen Family sungguhnya. Internet Ellen Farm yang sepengetahuan Abang Melenium kepada 666 ruang kolis kafling ini untuk kodenya kepada mata uang logo 666 lisensi atau paten melalui Abang Melenium atas nama ruang kolis kafling ini. Kepemilikan Ellen Farm Internasional untuk nama internet di antara negara-negara manusia. Logo mata uangnya kepada 666 internet logo mata uang atas nama Ellen Family dengan kode simbol 666. Status international confession untuk pembayaran untuk perpajakan internet logo mata uangnya kode 666. Kode tubuh menyatakan Ellen Family pada Abang Millennium memiliki kesepakatan bersama 666 atas nama Iruan Cornelis Calvin ini untuk kepemilikan 666 melalui Abang Millennium ini kepada Ellen Family International. Untuk momentum status pendeklarasian Aslam Ellen Family untuk kenegaraan mata uang sendiri kepemilikan Ellen Family di antara negara-negara manusia dengan logo mata uangnya 666 nomor termasuk dalam Alkitab. Tentang kontak konferensi podium internasional melalui internet protokoler 666 dalam polis kawal ini untuk kepemimpinan nasional Ellen Family sendiri di antara negara-negara manusia melalui Ellen Regresensi ini dengan konfirmasi status Roh Kudus untuk promotor Ellen Family Internasional di Abang Millennium kepada kepemimpinan nasional Ellen Family sendiri di antara negara-negara manusia dengan kode kepada internet duta besar sekaligus National Bank perbankan Ellen Family sesungguhnya. Konfirmasi berlangsung untuk masa depan melalui Millennium dengan protokoler 666 Iruan Kualis Kaufri ini kode kembali kepada Ellen Family Internasional pada Abang Millennium untuk kepemilikan internet atas nama Ellen Family perbankan kepada Ellen Family untuk nama internet sesungguhnya. Melalui Abang Millennium ini atas nama penemuan nomor termasuk dalam Alkitab sebagai paten lisensi untuk 666 atas nama Ellen Farm International Iruan Cornell Discovery ini. Internet sebagai milikan perbankan Ellen Farm International sesungguhnya.
dengan logo mata wang yang 666. Logo mata wang real money untuk mata wang kertas dan produksinya menyangkut juga mata wang koin serta digital money keuangan melalui internet. Logo 666 atas nama kepemilikan LN Farm Interestas Mingguan atas nama kepemilikan atau paten lisensi pada 666 ikan koran di sekalp ini. Melalui momen milenium 2020-2008 hingga waktu yang tidak ditentukan untuk pendeklarasiannya, untuk eksistensinya, penegaran sendiri, logo mata uangnya 666, kepemilikan Alien Farm International sesungguhnya, nasional, nomor termasuk ke dalam Alkitab, dengan kekuatan Alien Farm International pada awal ini, dengan Irwan Konaris Kaufri. Untuk kejelasan dan juga kepastian aset Alien Farm International melalui keterwakilan eksistensi logo mata uang 666 di dunia dan antara negara-negara dengan konfirmasi lisensi atas nama Irwan Konaris Kaufri ini dengan konfirmasi kepemilikan Alien Farm International sungguhnya di klien bumi. Kepemilikan aset atas nama Alien Farm dengan conversion atau perwakilan eksistensi nilai mata uang logo mata uangnya 666. Pendiri berlangsung menyatakan bahwa mulai penyelenggaraan menyebut juga basic kepada kemunculan fenomena aktivitas human commanding group Inggris yang disepakati atau didukung oleh konspirasi dan para manusia terhadap milenium sihir atas nama pembuatan manusia sendiri dengan alibi bersama di antara sosial kemasyarakatan dengan penyalahan atau pengawin hitamkan melalui 666 atas nama Irwan Kondis Kaufri ini menyakut juga Alien Farm International. Internet ID 666 atas nama Irwan Kondis Kaufri ini status promotor Alien Farm eksistensi di antara negara-negara manusia pada Pak Melin. Status juga sebagai Alien Farm protokoler Alien Farm promotor melalui internet. Untuk status kenegaraan sendiri, Alien Farm International dengan logo mata uang 666. Paten lisensi atas nama Irwan Kondis Kaufri ini. Status nasional, Alien Farm International, terdapat melalui ini, menuju masa depan. Kode juga kepada nama Ethereum Galactica. Konversasi Alien Farm ini sejak tahun-tahun sebelum 1666 Irwan Konaris Kaufri ini melalui benua Eropa, Amerika dan pemerintahan antarplanet atas nama Alien Farm antara negara-negara manusia. Melalui basic 1666 Irwan Konaris Kaufri ini yang berstatus pioner atau pemerintis tentang eksistensi perkara human commanding ghost from grief di awal milenium antis memurni aktivitas atas nama manusia kedukunan melalui lokal kesukuan termasuk juga kepada nasional negaraan melalui Asia dan Indonesia. Dan berlangsung mengatakan Alien Farm International juga berpembuktian awak milenium untuk eksistensi kekerabatan alien dengan manusia melalui
melalui any regression scheme melalui 666 iruan kawan di staffing ini. Any regression scheme atas nama manusia penemu 666 Dewa Millennium iruan kawan. Berhasil menyatakan bahwa 666 asal orang kondisi kafir ini definitif berstatus sebagai pejuang untuk preparasi yang kawan linggo sungkri dengan keterkaitan kepada lokal nasional domisili dari 666 orang kondisi kafir ini. Yang menyangkut juga kepada keterkaitan internet global untuk perkara sini kemarin gue sungguh dia pak meli ini. Promotor sekaligus juga status pejuang juga untuk eksistensi alam internasional di antara negara-negara manusia. Ketokohan internasional atas nama alam untuk momen deklarasi eksistensi kenegaraan mata uang Ellen Samy sendiri di antara negara-negara manusia mulai dari abad ini hingga kepada manusia depan. Kode simbol logo 666 nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama Ellen Reincarnation Kingdom dengan konfirmasi Ellen Samy International untuk status roh kudus kepada Ellen Reincarnation Kingdom. Pemilik 666 yang sesungguhnya konfirmasi kedatangannya pada Pak Meli ini atas nama 666 di bawah kolon diskaufing. Konfirmasi Ellen Farm Yanusi untuk konteks pembuktian jaringan pada Pak Meli ini terkait kepada basic human command ghost in Greek atas nama Clean Internet 666 atas nama ruang kondisi kafir ini. Konda terhubung menyatakan bahwa Ellen Farm International merupakan ID internasional terpercaya apa menemui untuk eksistensi keberadaan aktivitas human commanding ghost in Greece sehingga sejak tahun-tahun sebelum 666 ruang kondisi kafir ini melalui lokal dan negara-negara menyangkut juga konspirasi negara dan juga terkait pada lokal kesukuan atau nasional atas nama kenegaraan Indonesia. Yang kami terhubung atas nama internet global untuk konfirmasi aktivitas pertemanan melalui sihir perbuatan manusia di antara negara-negara hingga pada abad milenium ini melalui juga 1666 ruang kondis kafe ini. Human Commanding Ghost in Grey dengan appointment untuk kepemilikan Ellen Farm International juga tentang kenegaraan dan juga menyangkut nasionaliti internet global kepada Ellen Farm. Promotor berlangsung rapat melalui ini atas nama 1666 Iruan Kolis Kaufing. Konten juga menyatakan Ellen Farm International mempromosikan status sebagai duta besar sendiri atau nama diri sendiri Ellen Farm International sendiri melalui negara-negara manusia sejak abad milenium ini melalui momentum 1666 ruang kondisi kafir ini ingin mempromosikan diri sendiri hingga kepada masa depan melalui planet bumi dengan status juga pemerintah antar planet Ellen Farm sendiri. Konfirmasi kontak Presiden Office atas nama internet global atau
nationality kepada internet. Sesungguhnya Ellen Farm Internet untuk negara-negara manusia. Status juga internet sebagai perbankan. Sesungguhnya atas nama Ellen Farm di masa depan. Sejak awak melindungi juga perbankan dengan pengertian aset atas nama Ellen Farm dengan konfirmasi pembayaran pajak untuk penggunaannya atas nama negara-negara manusia. Awak milen ini melalui nama-nama penanggungan kondisi kawasan ini sebagai momentum kepada Ellen Farm International untuk pendeklarasiannya internet global dan juga tentang eksistensi kenegaraan logo mata uang Ellen Farm sendiri di antara negara-negara manusia. Janji untuk pertemuan secara langsung Podium International Live Conversation di antara Ellen Farm dengan negara-negara manusia. National UFO menyapu juga nama National Ethereum Galactica. Ellen Farm status pemerintah antar planet. Geografi menyapu juga planet Mars. Kesepakatan telah berlangsung dan konteks sustainable hingga menuju masa depan atas nama 666 Irwan Cornell Discovery ini. Nomor 66 Irwan Cornell Discovery ini kepemilikan nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama Elia Rekonensi ini. Kode masa depan untuk awak milenium antar waktu melalui Ethereum Galactica melalui Ellen Farm International sendiri. Untuk Roh Kudus Ellen Rekonsensi kepada nama Ellen MFTR pada momen milenium ini konfirmasi telah disepakati untuk Ellen Farm International untuk nama 666 Irwan Cornelis Kaufman. Warga negaraan patriotik nasional kemanusiaan mulai negara Indonesia. Hari yang ke-6, alam ciptakan manusia. Sebagai kepastian, dalam ketersangkaan Human Commanding Ghost from Grace di alam ini, bukanlah Allah yang menciptakan manusia, tidak dari awal planet bumi ini. Untuk kepastian ketersangkaan pelaku Human Commanding Ghost from Grave di abad milenium ini, melalui dasar pembuktian yang telah berlangsung, supernatural fenomena benar-benar terjadi di abad milenium ini atas nama aktivitas ketersangkaan pelaku Human Commanding Ghost from Grave. Dengan alih internasional terpercaya conversation yang berlangsung sejak tahun sebelum 666 Rokonis Kaufman ini, Ellen Farm International. Appointment juga untuk 666 sebagai logo simbol mata uang. Momentum pendeklarasiannya penegaraan mata uang Ellen Farm sendiri di antara negara-negara manusia pada abad milenium ini hingga kepada masa depan. Simbol logo mata uang National Internet kepada 666. Konfirmasi paten lisensi telah berlangsung pendapat beliau ini oleh Ellen Farm International sendiri atas nama Irwan Cornelis Kaufman atau 666 atas nama Irwan Cornelis Kaufman. Ellen Farm Kaufman internet dan status National Bank Ellen Farm pada internet kode simbol mata uang 666. Terima kasih.
1666 itu dia merupakan internet ID juga yang dapat ditemukan melalui sosial media seperti Google dan juga Facebook, termasuk juga Pinterest, lalu melalui Blogspot dan WordPress, serta melalui YouTube dan link website lainnya yang ada di internet. 1666 CDM sejak 2008, perintis perkara Simon Komandigo Swingway berlangsung secara terus-menerus tahun ke tahun hingga tahun 2020 ini. Berpengharapan terus semakin pasti dan jelas serta terkait kepada appointment untuk deklarasi penegaraan mata uang 1666 atas nama Ellen Fahmy di masa depan. Termasuk juga untuk reward atau ganti kerugian nominal mata uang melalui rupiah dan juga mata uang internasional lainnya. Untuk nama Irwan Cornell sebagai perintis sekaligus status korban utama dari perkara Simon Komandigo Swingway Jawa Millennium ini. Total nominal 22 triliun rupiah melalui negara Indonesia, Aceh hingga Papua dengan konfirmasi negosiasi kepada nominal 2 triliun rupiah hingga 2 miliar rupiah. Untuk nama Irwan Cornell yang menyangkut juga konfirmasi ganti kerugian sabotase usaha dengan nominal 500 juta rupiah kepada nama Irwan Cornell melalui rekening bank atau nama Irwan Cornell yang tercantum di internet global juga sebagai konfirmasi untuk internasional publik dan jaringan pembuktian melalui pemerintah nasional Indonesia juga. Terima kasih dan sampai jumpa untuk internet 1666 CDM yang selanjutnya. Untuk status nasional, Ellen Fahmy to code number in code BMO 6661 holy stuff in internet as national bank Ellen Fahmy also for continue appointment at Lenny 666 you are going to stop me. Thank you and see you again on my next internet. Internasional melalui internet global ID 1666 HDM. Patriotisme melalui nasional kenegaraan Indonesia. Untuk ketokohan internasional Ellen Fahmy Jawa Millennium atas nama perintisan perkara krim aktivitas dan Komandigo Swingway 1666 nomor termasuk ke dalam Alkitab penemuan Irwan Cornell Discovery meaning di awal ini. Perintisan sejak tahun 2008 hingga 2020 masih terus berlangsung dengan negosiasi ganti kerugian status korban utama dan kami hitam perkara secara lokal domisili nasional Indonesia, status perintis perkara atas nama Irwan Cornell, bersama pemerintah nasional Indonesia dengan mengikutkan juga kontak terhubung keterwakilan yang mengaku dapat dipercaya, kepolisian dan juga tokoh-tokoh nasional Republik Indonesia untuk nominal 22 triliun rupiah. Dari 2 triliun rupiah hingga 2 miliar rupiah secara nasional melalui Aceh hingga Provinsi Papua.
Lieutenant Colonel selaku perintis perkara hingga 2020. Sejak 2008 dengan kepastian status sebagai korban utama juga dan kami hitam para pelaku ketersangkaan diantara kemasyarakatan. Aktivitas sihir melalui hantisme kuburan terbukti dengan pengalaman banyak orang. Telekomunikasi kontak bodi supernatural berlangsung juga melalui internet dengan keterkaitan indikasi foto-foto dan juga jaringan internasional negara-negara melalui internet dengan confirmed claim atas nama internet ID 666 ICDM sejak 2008 hingga 2020. Negosiasi berlangsung melalui pengalaman kontak bodi dan telekomunikasi supernatural atas nama aktivitas ketersangkaan manusia. Dengan konfirmasi alibi internasional terpercaya terus dilangsungkan kepada Island Farm International. Ketokohan Abang Melinium tentang otoritas supernatural untuk konfirmasi ketersangkaan pelaku aktivitas hantisme atas nama manusia melalui lokal negara-negara termasuk juga kenegaraan nasional Indonesia. Konfirmasi klaim internet ID 666 CDM. Lopo, Jonem, patriotisme melalui nasional kenegaraan Indonesia atas nama Irwan Cornell atau Profesor Irwan Cornell, tribut akademik, pembuktian berlangsung tentang penemuan nomor termasuk ke dalam Alkitab 666 di awal milenium. Konten berlangsung tentang negosiasi ganti kerugian dan atau status perintis sekaligus korban utama kepada nama Irwan Cornell dengan jumlah nominal dilangsungkan melalui rekening tabungan atas nama Irwan Cornell. Konfirmasi terus berlangsung sejak mulai dari rekaman momen ini. Dengan konfirmasi atas nama tokoh-tokoh nasional Indonesia termasuk juga konteks tentang eksistensi alien secara nasional Indonesia untuk alibi perkara kepada 666 atas nama Irwan Cornell Discovery ini. Total nominal sejumlah 2 miliar rupiah kontak terbaru hingga 2 triliun rupiah. Dari total nominal 22 triliun rupiah menyangkut juga tentang konfirmasi tuntutan ganti kerugian sabotase usaha tambal ban sejumlah nominal 500 juta rupiah. Pembuktian terus berlangsung dengan keterkaitan maraknya tambal ban pada tahun-tahun sejak 2020 ke belakang. Menyangkut juga pembuktian tentang pengalaman kontak bodi telekomunikasi berlangsung, klaim perintisan atas nama Irwan Cornell sejak 2008. Menyangkut juga gangguan terkait intelektual pribadi lepas pribadi, serta tentang persoalan privasi. Harus nama pelaku atau ketersangkaan yang terbukti hantisme atau perdukunan lokal ataupun jaringan Amerika secara internasional oleh manusia sendiri. Human Commanding Goose Friendly dengan ikonik juga kepada agama-agama tidak dikenal di antara kepercayaan mereka atau menyangkut tentang kepercayaan mereka. Perdukunan atau sihir dengan konfirmasi internasional alibi terpercaya kontak berlangsung menyatakan konversi yang telah berlangsung ya tahun-tahun sebelum 1966 ruang kondisi kafe ini atas nama Alien Family International atau National Ethereum Galactica. Untuk kedatangan fenomena supernatural atas nama hantisme murni manusia atau Human Commanding Ghost Hungry di awal milenium. Terkait pula tentang kedatangan nomor termasuk dalam Alkitab 666